أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يا معلم رمى حكمة علمني، يا معلم رمى حكمة علمني، يا معلم رمى حكمة علمني. رب أدخلني مدخلا سلكا وأخرجني مخرجا صدقا واجعلني من المكثرين النصيرا. قدموا إليك بين ذلك كلهم. حبيبي قعد وين؟ Buka surat. Kita dah masuk pengajian lagi berapa? 100. Buka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ketiga firman Allah tabarakallahu taala: hei anak Adam, padankan di antara kamu dengan sedikit supaya kaya engkau, dan tinggalkan oleh kamu dengki supaya senanglah hatimu, dan jauh oleh kamu akan segala yang haram supaya ikhlas akan agama. Tiga pesanan daripada Adam, tiga pesanan untuk dalam hari kursi ini. Di mana Allah firman: hei anak Adam, padankan oleh kamu yang sedikit, yakni masuk di antara makam orang yang qanaah, yakni berpada apa yang ada. Tak payah dalam keadaan cita-cita dan diangan-angankan di dalam hati manusia barang yang selain daripada Allah. Allah yang mengaturkan bagi segala perjalanan manusia. Tak payah dalam keadaan diletakkan agenda dalam batin dia untuk mendapatkan sesuatu yang selain daripada Allah. Tak apa. Maka dengan sebab itu hal keadaan qanaah, yakni berpada dengan yang sedikit, yang ada pun dalam keadaan dia tak boleh nak bersyukur, macam mana Allah nak tambah yang lain. Padahal yang sedikit, hal kadang-kadang contoh, salah satu daripada bila dia dapat 10 ribu dinar, dia berjumpa dengan Syed Junaid Al-Baghdadi. Hal kadang bagaimana cara dah kalau nak bersyukur? Diam Syed Junaid. Masuk yang kali kedua, bagaimana cara nak bersyukur? Aku dah dapat 20 ribu. Yang kali ketiga pun juga begitu, sampai dia dapat 30 ribu, dia tanya Syed Junaid bagaimana cara nak bersyukur. Lalu kata Syed Junaid rahimahullah ta'ala, cuba kau letakkan di antara jari kau, di bawah hidung kau tu, cuba kau rasakan. 30 ribu yang kau dapat itu tadi, mana lebih besar di antara dengan angin yang keluar daripada hidung kau tu, nafas kau yang keluar? Kenapa di antara nikmat yang paling besar dalam keadaan selama ini, yang lebih daripada puluhan ribu juta yang Tuhan kasihkan kepada kau, yakni hayat hidup, hal keadaan kau tak manjatkan kesyukuran kepada Tuhan? Bangun pagi kau tak mengatakan segala puji bagi Tuhan yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya kita kembali, wa ilaihi nusyur. Hal keadaan tak pernah orang bersyukur dengan nikmat hidup. Bila takdir kata dalam keadaan dia hampir-hampir sampai-sampai pada ajal dia, baru dia nampak di mana di antara peranan hidup, baru dia nampak di mana keistimewaan hidup. Orang nengokkan di antara qanaah ni supaya dalam keadaan berpada apa yang sedikit, supaya dalam keadaan tidak ada lintasan hati, angan-angan dan barang yang lain daripada Allah. Hati ni dia tak boleh cita-cita yang lain. Dia mesti di antara cita-cita dan angan-angan dia ditujukan dia kepada Tuhan. Kalau andainya ditujukan yang lain daripada Allah, dia masuk dalam tulul amal, yakni panjang dia akan cita-cita. Bila panjang pada cita-cita, dia mewarisi pada maras dalam mendirikan ibadat. Itu rukun yang tiga tu saya dah bagi tahu dah. Apabila terbabit lagi perkara hal keadaan manusia, terbabit lagi perkara yang haram, mesti ada perkara yang wajib ditinggalkan. Andainya di antara dia banyak meninggalkan yang sunnah, pasti dia juga hal keadaan orang yang banyak melakukan benda yang makruh. Barang siapa yang ada tulul amal, yakni panjang cita-cita dia, mengkaburkan akan pandangan mata hati dia dalam bermusyahadah tentang al-haq ketuhanan, dan juga di antara dia mewarisi pada malas pada ibadat. Maka dengan sebab itu jaga baik-baik dalam bab ni qanaah, apa yang Tuhan dah kasih itu dalam keadaan berpada. Dia rasa di antara tujuan dalam keadaan di hidup ini dapat makan dan minum untuk tegak tulang belakang, janji dalam perjalanan jasad ini boleh beribadat kepada Tuhan. Dia tak perlu dalam keadaan dia menghabiskan masa dari riwayat hidup dia dalam keadaan berhabis-habisan untuk mencari dunia. Sebab itu kadang-kadang di antara ada orang menunjukkan di antara kezuhudan dia. Kalau seandainya dia ni berpakaian dengan pakaian compang-camping, kemudian dalam keadaan banyak dia berzikir. Kemudian lalu di hadapannya seorang lelaki yang pakaiannya cantik. Lalu terlintas dalam hatinya mengatakan, kalau andainya aku dapat di antara pakaian demikian, yang ini dia tak nama zuhud, yang ini di antara tak nama nu, yang ini dinamakan orang yang tamak. Apa yang dikatakan tamak? Walaupun diduduk dalam suasana yang paling miskin, tapi angan-angan cita-cita dan azam dia untuk mendapatkan harta masih beligar di otak dia, masih beligar di hati dia. Kalau nisbah di antara
Orang yang duduk dalam medan peperangan, bila tak dia kata negara yang kena dalam medan-medan perang. Kadang-kadang dalam keadaan sampai kebuluran, duduk di kemah-kemah dalam bentuk begitu. Kadang-kadang pelarian pula, hal keadaan pelarian Islam, duduk pula dalam hal keadaan bernaung di bawah negara Kaping. Makanan dalam bentuk begitu. Sampaikan kalau tak dia kata dapat sedikit makanan untuk isi perut, itu pun syukur hal keadaan pada ketika itu. Bila disebah nikmat yang terlalu banyak, nikmat yang terlalu banyak, qanaah ni dah tak ada lagi dah, berpada dengan yang sedikit ni tak ada. Hal keadaan apa punca di antara keruntuhan pada agama? Runtuhnya agama itu dengan sebab rosaknya agama, berpunca rosaknya agama itu dengan sebab tamak. Apabila Sayyidina Ali karamallahu wajhahu dia berjalan di masjid-masjid nak mengetahui, nak memberikan tauliah kepada orang yang mengajar di masjid pada zaman dia. Tauliah ni pada zaman Sayyidina Ali lagi, tuan-tuan, ya. Yeah? Apa kata Tante Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Dia tanya ulama-ulama yang mengajar pada ketika itu, apakah punca kerosakan daripada agama? Ulama tu mengiring, dia kata kau jangan mengajar lagi di masjid, tak diizinkan lagi. Dia tanya apa lagi? Ulama-ulama tak dapat jawab, lalu tak diizinkan mengajar di masjid pada ketika itu. Lalu Sayyidina Ali berjumpa kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berjumpa dengan Sayyidina di antara Hasan Al-Basri rahimallahu taala kada sallahu. Apa kata dia? Dia kata ada pun di antara punca kerosakan agama itu bermula daripada tamak. Bila manusia ada tamak dalam keadaan nak menghimpunkan harta, akhirnya dia akan menjadi abdi dalam sepanjang hidup dia dalam keadaan bagaimana nak menghimpunkan di antara duit yang banyak, harta yang banyak, rumah yang besar, seluruh pengabdian dia ketika itu hal keadaan semata-mata untuk mencapai untuk hal keadaan untuk mendapatkan apa yang dia angan-angankan. Padahal hakikat kehidupan ini Allah firman dalam hadis kursi, aku jadikan seluruh alam ini adalah untuk kamu dan aku jadikan kamu itu untuk beribadat kepada-Ku. Ini konsep jangan lepas dah. Allah kata Allah firman, aku jadikan sekalian alam ini untuk kamu. Bila kau nak makan, Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bila nak duduk, Allah turunkan air hujan pada ketika itu. Kemudian apa lagi sumber hal keadaan yang tuan-tuan tak nampak, bagaimana Allah mentadbir bumi ini hingga rezeki berlimpah luar. Allah jadikan seluruh ini adalah kemudahan bagi hati manusia supaya tenang dalam berhadap kepada Allah. Bila semayang tak ada fikir urusan makan, tak ada fikir urusan, semuanya Allah lengkapkan dunia ini untuk manusia. Tetapi bila timbul sifat tamak dalam keadaan demikian, seperti mana bab yang lepas saya katakan, kalau rezeki untuk dimakan ni Tuhan jamin, yang membuatkan manusia rosak ni tadi bila rezeki itu dalam keadaan untuk disimpan. Bila dia nak simpan lalu dia bekerja dengan keadaan yang lebih hingga dia gagal daripada semayang berjemaah. Bila orang laki-laki ni bila dia mencari kerja, dia gagal saja dalam solat berjemaah, yang pertama keberkatan rezeki kurang. Kalau mengikut walaupun dalam satu tafsiran hal keadaan setengah orang kata Isra'uliyat, bagaimana kisah di antara sahabat yang katakan Sa'labah apabila dikunikan sedikit daripada harta daripada seorang yang asalnya di antara kain selai, kalau lambat balik daripada semayang maghrib, nescaya di antara isterinya tidak akan dapat melakukan semayang kerana kain satu kursi yang ramai berduduk lelaki bini. Itu punca kerosakan asal. Bila seorang laki-laki meninggalkan di antara solat berjemaah, yang pertama keberkatan hidup dan rezeki itu akan ditarik. Itu yang rezeki yang hal keadaan untuk disimpan. Bila dalam keadaan ditambahkan lagi sifat tamak, syaitan tamakkan dia lagi. Rezeki hal keadaan untuk diwariskan kepada anak-anak, lalu bapa akan jadi mengelupuh sebagai hamba kepada dunia, bekerja siang dan malam tanpa ingat surau, tanpa ingat masjid, tanpa ingat nak pergi belajar. Sedangkan kedudukan dia pada ketika itu umur dah 40 tahun, 50 tahun. Tapi dia belum lagi kenal siapa itu Allah. Dia belum lagi belajar kitab siapa itu Allah. Dia belum kenal Allah seperti mana yang ada dalam pengajian kitab. Dia kenal Allah itu melalui perkhabaran dengan sebab daripada keluarga dia Melayu. Keadaan keluarga jiran dia Melayu. Orang kampung dia Melayu. Kadang-kadang dia dengar sekali-sekala dalam radio tentang cerita Tuhan. Hanya dia mendatangkan Tuhan itu secara syak, zon dan waham. Bukan dengan keadaan simpulan, keyakinan dan sebagainya. Faham? Dia kena berserta, dan bila tak faham dalam bentuk macam tu, akhirnya rezeki untuk diwariskan membuatkan manusia bila dia tamak dalam bentuk macam tu, si bapa dia tak perasan yang umurnya itu semakin lagi mendekatkan dia perjalanan ke kubur. Dia tak perasan langkah dia itu tadi semakin jauh akan meninggalkan dunia pada ketika itu. Namun nafsu dia mengajak dalam keadaan bertuhankan kepada harta, kejar pada harta dan dapatkan kepada harta, hinggakan umur dah 55, 60, sibukkan otak dia ni. Kalau dioperate otak dia pada ketika itu, urat dia semua mikirkan duit, mikirkan anak bahagia, mikirkan bini bahagia, mikirkan bagaimana nak tambah rumah, bagaimana nak tambah bini. Lain tak ada, otak dia tu.
Ini bila Tuhan balakan manusia rezeki untuk diwariskan, apatah lagi rezeki yang menjahanam yang keempat, yang menjahanamkan dia, rezeki yang hal keadaan yang untuk disimpan, untuk diwariskan kepada anak dia, dan untuk dalam keadaan diletakkan di hal keadaan sebagai satu kebanggaan dia, hal keadaan supaya hal keadaan dia merasa kukuh dengan sebab di antara duit dan nikmat. No, duit dan nikmat yang ada ni yang terlalu banyak berlimpah ruah. Lalu pada ketika itu dalam kerekaan dia simpan akan harta dia itu tadi untuk kebanggaan, kemahsyuran dia di kalangan masyarakat, untuk hal kebanggaan dan sokongan dan juga sanjungan di kalangan masyarakat. Akhirnya rosaknya di antara batin orang yang demikian. Allah menyatakan bila takdir kata yahsabu annama lahu akhrada, mereka menyangka harta itu boleh mengekalkan akan hidup dia itu tadi. Ini rosak yang pertama. Bukan kata mengekal tu dia bercakap beritahu. Biasa orang leka cari duit ni tak ada bayangan mati. Biasanya orang duit dalam bank banyak ni bayangan mati takkan ada. Biasanya orang tengah banyak dengan nikmat, bayangan mati ni takkan ada pada dia. Dia akan terhapus pada ketika itu. Bila terhapus kematian, khususnya bagi orang yang dah umur 40 tahun, ini bala. Dalam 50 tahun masih lagi tak ingat mati, bala. Kalau dah 60 tahun, wala'ayyazubillah lah tuan-tuan. Faham? Qana'ah yang pertama berpada dengan Tuhan bagi. Setiap kali dapat nikmat, jarang nak dapat alhamdulillah. Bila dia nak makan rezeki Tuhan, panjang doa engkau. Allahumma barik lana fima razaqtana. Bila dah lepas makan, seorang tak baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Jarang. Tak jarang kita jumpa macam tu. Hakala anda kata, hakala kaya lah kau. Hadi anda berpada yang sedikit, maka kaya lah engkau. Maksudnya kaya pada ketika itu. Kalau Allah bagi engkau ganjaran sekadar untuk begitu, tapi engkau berpada. Maksud berpada pada ketika itu, engkau rasakan terima kasih dan juga rasa mencukupi untuk diri engkau. Lalu pada ketika itu, engkau tak mengharapkan rezeki di tangan manusia. Engkau tak mengharapkan rezeki dengan di tangan manusia dengan nak membodik-bodik, menjilat-jilat akan manusia. Engkau tak akan mengharapkan rezeki di tangan manusia daripada simpati manusia. Hakala maksudnya tidak mengharapkan, di sini maksudnya terkaya engkau daripada bantuan dan juga pertolongan manusia. Kau takkan merayu dan juga tidak mengimpil-ngimpil muka engkau demi mengharapkan pemberian orang kaya-kaya, pemberian orang besar-besar, pemberian orang berpangkat-pangkat. Faham betul-betul. Kadang-kadang body melampau-lampau. Tinggal kalau kamu akan dengki supaya senanglah akan hatimu. Maknanya hati itulah yang pertama tadi nak direhatkan. Jangan ditamakkan dia barang yang selain daripada Allah. Peringkat orang yang nak mengaji ilmu tasawuf ni, angan-angan dia pun jangan angan-angan yang selain daripada Allah. Niat bagaimana cara berangan-angan nak sampaikan diri kepada Allah. Mengasa bagaimana cara dalam keadaan nak takarubkan diri kepada Allah. Bagaimana cara dalam keadaan nak menuntut redha bagi Tuhan. Angan-angan untuk mendapatkan Allah itu adalah agenda yang Tuhan letakkan urusan roh. Kerana roh itu milik Allah. Akibat kelalaian, akibat gila nikmat, gila dunia. Lalu roh telah lalai, hati telah lalai, akal telah lalai daripada mengerti Allah. Maka dengan sebab itu hal keadaan nak letakkan adanya sifat dalam keadaan berangan-angan yang selain daripada Allah. Hal keadaan Allah ni tuan-tuan, bila manusia hatinya mengingat Allah, Allah tidak akan campur lagi urusan hati itu 100%. Hati mana yang mengingati Allah, nescaya terkeluarlah ingatan dunia daripadanya. Mana-mana hati yang mengingat dunia walaupun 1%, namun tidak ada hubungan batin antara batin dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha cemburu. Jangan dikongsikan hati milik dia itu tadi dengan cinta pada dunia dan cinta pada makhluk walaupun 1%, kata Allah. Nak boleh, tapi syarat apa dia? Sayang kerana Allah, lain tak boleh. Maka yang kedua diletakkan pada ketika itu, jangan berdengki. Dengki tak boleh tengok kejayaan anak orang, hati busuk. Bila ada orang taman anak yang dapat UPSR 5A, tak ada orang yang hantar hadiah dan ucap tahniah. Bila anak orang PT 11, PT 3 dapat 11A, tak ada orang di antara taman ni yang mengucapkan tahniah ataupun dalam ucap tahniah pun tak apa, ataupun bagilah di antara apa-apa di antara habuan-habuan buah tangan yang agak-agak ringan pun tak kisah sebagai menunjukkan sokongan dan juga kejayaan dia. Tapi kalau anak kau dapat 5E, puh, tak sampai, angin belum sampai lagi, berita dah sampai dah lebay. Jenis hati busuk, hati kaudu ni memang payah. Dia memang tak boleh tengok orang senang. Dan bukti di antara tengok tak boleh tengok orang senang, bila orang susah dia akan rasa gembira. Dan bukti di antara dia kuatnya berdengki, bila musuh dia dalam keadaan jatuh, dia nampak pergi ziarah, dia mati dia pergi ziarah, namun hati dia dalam keadaan terus dengan keadaan mengecam bagi musuh dia.
Dia bergaduh dengan orang. Bila orang tu jatuh, anak orang tu jatuh, dia pergi ziarah. Walaupun muka je boleh berbual, tapi hati qaudu ni terhasing dan terhasing daripada muka dia tu, tuan. Ini yang dikatakan munafiqun, berlainan daripada watak zahir. Ma fi qulubihim, tak ada benda tu pada mulut. Mulut wajah yang manis tu, ma fi qulubihim, tak ada kemanisan pada hati dia, tuan-tuan. Kalau saya nak bagi contoh peringatan antara cendeki, dengki, perkataan dengki ni tuan-tuan, dengki ni tuan-tuan nak, kalau nak jaga dia begini. Katakan abang, abang dengkikan dekat saya. Sentiasa hati abang ni bercakap dan mendoakan saya. Selagi abang tak cabut, tak berhenti perkataan tu, apa amal kebajikan yang abang buat, dia akan pindah kepada saya. Hal keadaan lajunya cara dia berpindah, kama ya'kulun narul al-khatab, seperti mana makan ni api akan kayu-kayu yang kering. Bila kita rasa dengki kepada orang, jaga, amal kita bocor, akan mengalir pada orang. Cepat berhentikan, matikan hati yang berdengki pada ketika itu. Faham? Ketidak penat pun amal, rupa duk bocor masuk akaun orang je. Orang kahwin dua, kau dengki apa? Kau kahwin dah. Tak pasal-pasal. Kahwin dua macam satu jenayah besar pula. Astagfirullahalazim. Itu contohlah, lepas. Orang beli kereta besar, kau belilah kereta besar. Usaha nak cek kereta besar. Yang semangat berlumba begini, tak ada masalah. Payah nak bayar, sampai bertahun-tahun payah. Ah, senang, pergi tunggu depan tu. Bayar 5-6 sen, naik bas lagi besar tu, lepas. Atau pergi tampin, naik kereta api lagi panjang kau punya kereta. Oi, mahabang habis syok hari ni kereta mewah, kereta apa? Kereta jenazah je lah, baik. Satu kereta yang boleh baring belakang, ada peti keselamatan. Siap ditutup daripada gangguan syaitan, ada kain naik kerusi lagi. Itulah, ada kereta dalam atas dunia ni yang boleh tidur kat Melaka ni, ada? Tak ada, kereta jenazah je. Gabungan antara Ansar dengan Jentu. Dia jadi apa? Jentu dengan Alzah, dia jadi jenazah. Jadi jenazah je. Di escort mayat apak dia duduk tepi. Itu bertolak-tolak adik-adik. Engkau lah. Kau nak sulung. Oh iyalah. Duduk kat mayat bapak aku takut tu lah. Maka berdengki. La hasadah illa fisnatain. Tak boleh berdengki melainkan dua tempat. Bila ada seorang budak-budak dalam kampung ni yang budak muda, dia pergi ngaji peluk. Kemudian dia baca hal keadaan dia semayang, baca sedap. Dia buat begini, baca sedap. Dia ilmu dia dalam keadaan begini. Lalu kawan dia rasa dengki tengok dengan ilmu dia, dengan kelebihan dia. Kawan dia tinggalkan Taman Ramai Jaya ni, pergi mengaji pun pondok. Kemudian dalam keadaan dia cari ilmu dia begini-gini. Seperti mana kawan dia, dengki ini diharuskan dia. Orang miskin yang berdengki, orang kaya tu mak datuk ai surau tu 50% saham dia je. Dia bergahal keadaan semua dia beri, dia bahagian keadaan beribu-ribu diimpak untuk surau. Lalu orang miskin dalam keadaan tingkatkan usaha dia mencari duit yang lebih ke arah dalam keadaan supaya dapat infak yang lebih ke arah jalan fisabilillah. Bila dengki ni orang tak nak ikut. Padahal dengki ni diharuskan, tapi orang tak nak, orang tak nak ikut. La hasada illa bisnatain. Tak boleh berdengki melainkan dua tempat. Yang pertama, dengki dengan sebab ilmu orang, dia pergi belajar. Bukan dia dengki tempat dengan ilmu orang, dia cari salah orang, kemudian semua orang berhenti belajar jauh. Itu kan. Itu sepupu Abu Jahal tu lebih baik. Dia dah tak datang belajar. Dia nak cari silap pula. Apa silap orang bercakap je. Jangan silap sikit je sekarang. Kau siap lah sekarang. Ya. Yeah. Sampai ke saya katakan begitu. Bila dia kata, saya nak buat laporan kepada Datuk bahawa ada ajaran sesat dekat kampung saya. Apa ajaran sesat dekat kampung kau? Ya, ajaran sesat dekat kampung. Dekat mana kampung tu? Dekat kampung Tanggai. Gini tempat, sekian tempat, sekian tempat, sekian tempat. Apa yang kau kata sesat tu? Dia zikir terpekik-pekik, terpekik-pekik. Kata Datuk ni pula, kau dah datang tak dalam majlis tu? Saya tak ada, saya dengar orang cakap. Aku yang bawa zikir tu. Siapa yang buat zikir? Kau pergi lapor kepada orang. Orang tu yang jadi kepala zikir malam tadi. Anak cerita manusia. Dia sendiri pun tak naik surau. Dia sendiri pun tak naik masjid. Dia sendiri pun tak masuk dalam kuliah. Bila dia dengar laporan, mula hati dia dengki. Pam-pam-pam. Cari alasan. Ya sedun an sabilillah. Bapa pada munafik. Dia cari alasan bagaimana nak matikan agama dalam tempat dia. Faham? Maka dengan sebab itu, dengki itu boleh. Dengan dua syarat tu je. Maka salah satu daripada saya kata-kata, cara nak mengawas dengki, kalau saya kata saya dengki dekat cikgu ni, selagi tak padam sifat dengki itu tadi, amalan saya akan bocor, terus masuk ke dalam akaun cikgu ni. Maka kalau sayang amal, bila rasa sakit hati kat orang, berhentikan cepat-cepat.
Maka syarat orang yang nak mendapat di bawah ulitan nur Tuhan, orang yang nak dapat kemesraan daripada nurullah, syarat dia yang pertama, ya syarat yang utama dia apa dia? Hati dia diperkasakan akan dia. Apa benda yang menyakiti akan dia, dia tak masuk dalam hati. Apa benda yang menyukakan akan dia juga, dia tak masuk dalam hati. Orang yang hati boleh tenang dalam bentuk demikian, kisah anak dia mati, dia tenang. Orang dengki kat dia, dia tenang. Orang kasih duit 2 juta, dia tenang. Orang tak kasih duit pun, dia tenang. Hati yang stabil dan stabil dalam bentuk macam ini, dalam bentuk macam ini, hati yang paling mudah mendapat jemputan daripada Allah, kerana hati ini telah pun dihalkan dan diberikan ketenangan yang begitu kuat. Didatangkan berjuta pun hati dia tak kisah. Duit dia diambil pun dia tak kisah. Dibagikan pujian pun dia tak makan. Dihina pun dalam keadaan dia tak tersinggung. Maka syarat hati yang menerima ketenangan ini, bahawa layak dalam satu pajeri Tuhan mengatakan, ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah, hei sekalian jiwa-jiwa yang tenang, kata Tuhan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan keadaan redha meredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-ku. Wadkhuli jannati, masuklah di hal ke dalam syurga-ku. Syarat dia jiwa yang tenang. Kalau semayang suka main kuat rajin dia, tiba-tiba bini pula jadi batu api. Biasalah perempuan tu, dia kabel yang paling kuat dengan syaitan. Tali barut syaitan yang paling kuat adalah melalui wanita. Melalui wanita lah, baik. Baik wanita, kadang-kadang orang dia punya langkah tu tapak dia termenam 2 inci. Misai macam jebat derhaka. Tapi bini pujuk je cair dia. Tu kata-kata kabel tadi. Itu hadis yang aku baca tu, bukan aku bercakap. Kabel yang paling baik syaitan, kalau karen ni tuan-tuan nak dialihkan dia, maksudnya kena dawai yang paling baik ke tembaga yang paling baik ke, saya nak bercakap elektrik pun saya tak berat. Tapi kalau kau ambil nak alihkan karen, kau ulur tali plastik tak jalan dia lah, baik. Maksudnya cari di antara dawai yang paling baik. Karen syaitan paling laju melalui kabel perempuan, tuan-tuan. Perempuan buka sini setengah saja kabel. Syaitan dibukakan pada perempuan. Mah pakai baju ni. Zam. Bila dia pakai je baju sini, mah lebay tu serban. Nak pakai serban naik motor. Muka ke depan tapi mata ke tepi. Ekor mata menjadi perbahasan, Allah ceritakan dalam Quran. Faham? Jaga baik-baik. Syaitan pada perempuan dia ada 4 jeneral. 2 di dada, 2 di punggung. Bila berselisih depan, kita akan pandang di depan. Bila dah berpaling, kita akan toleh di belakang. Ini tak boleh nak ubah lah, baik. Ulama dah buat dah benda ni. Dah buat dah benda ni. Sihat tengok. Jadi bodoh dia kerjanya. Boleh? Jadi bodoh dia kerjanya dalam bab. Memang bodoh lah. Cukup memang bodoh. 100% jadi abdi pada perempuan. Daripada zaman bertunang dulu. Puh! Bukan gila babi. Babi tengok dia bercinta pun gila. Boleh? Babi tengok dia bercinta pun gila. Allahu akbar. Nak pula yang kaki Hindustan ni. Allahu akbar. Syan. Nah, syan. Habis. Maka gentikan di antara dengki itu tadi. Supaya senanglah di antara hatimu itu, dan jauhkan oleh kamu akan segala yang haram, supaya ikhlas akan agama. Dia semayang-semayang, ibadat-ibadat, mengaji-mengaji. Tetapi bila tengok perempuan, matanya lambat turun, masih lagi tertumpu pada maksiat. Dia belum ada keikhlasan dalam agama. Dia semayang-semayang. Pantang tengok motor accident, cepat dia pergi tekan nombor. Big RM5, small RM5. Toto, eko. Ha. Bila orang tengok motor belanggau hancur, orang semua cuma cari mana mayat. Rupa dia cari flat yang pecah, dikumpul kembali. Ni kaki beruk maghrib ni lebih baik. Yang kaki bacap ni, satu ketikanya dia boleh tunggu 3-4 orang kua-kua melintas. Hadis hatuk dia kata, bukan hadis Rasulullah, hadis kepada hatuk dia kata apa? Dia kata kita tunggu, dia kata. Biasa aku suka dia lintas tepi dia ada tebing. Bila dia naik tebing, gang dia akan terbalik. Bila dia terbalik, bawah dia ada lumpur. Kau tahu tak, tuan-tuan tahu tak, yang saya cerita yang tunggu nombor rekor kuah-kuah melintas ni siapa dia? Perempuan umur 40 tahun lebih, tuan-tuan. Orang jenis kaki ekor ni bila dinakkan sesuatu tu, tuan-tuan, bomo kata ni nombor ni, kau ambil. Masuk kaki kanan, selawat 3 kali. Dia buat tu lah, baik.
dalam kedai ekor tu dimasuk kaki kanan, dah masuk kaki kiri, go stand balik. Pasal bomo kata kaki kanan. Wan, nasib baik bomo kata sebelum beli kau bang depan Magnum. Kalau tidak dia bang depan Magnum, nak dapatkan benda tu lebih baik. Nisbah orang itu. Maka dengan sebab itu yang terakhir sekali di antara pengajaran dia, apa kata Allah? Nak buktikan keikhlasan dalam agama tidak ada maksiat, dan lebih suci lagi agama itu tidak ada lintasan terhadap maksiat. Ya bang, orang tua dah berhenti maksiat, tapi dia tengok amoy, lintasan ada bang. Ya, nak cerita nak rawat dalam, bukan rawat di luar. Luar ni dia temberang aja. Ni nak rawat di luar. Dalam. Bila dalam ni cantik, luar pakaian comot pun dia akan cantik akhlak ni. Kalau dalam ni kotor, luar jubah serban pun dia akan jadi kotor. Rajin semayang, jubah serban. Bila ada masalah sikit, jumpa Tok Pawang, jumpa Tok Bomo. Dia dah mula berdengki. Ha. Sebab tu kadang-kadang kita pergi mana-mana jarang selipar hilang. Tapi kalau pergi masjid selalu selipar hilang. Kita kadang-kadang kalau pergi kedai kopi, pergi kedai teh, minum teh, makwa yang jalayan tu seluar dia separuh telanjang dia punya pakai. Bila kita tinggal beg duit pada ketika itu, kita harus tinggal balik cari tak dapat, pergi jumpa dia balik. Tadi pakcik ada tinggal beg duit, dia bagi balik. Tapi kat masjid, kau punya beg duit imam dah talqinkan, tak ada lagi dah. Maksudnya tak ada lah tu, bukan imam ambil, aku kata imam dah talqinkan. Ha, maksud dia tu. dah tak ada lagi. Ha. Sampaikan dia semayang tu dah jadi satu kaedah. Punya bodohnya dia tu, dia semayang takutkan selipar hilang dekat Masjidil Haram tu, ambil beg plastik masuk dalam selipar, letakkan depan tempat sujud. Kisah ni benda ni orang takut dengan sebab dia takut benda ni berlaku di masjid-masjid, apatah lagi di Masjidil Haram. Di tempat-tempat agama, di surau-surau. Nak membuktikan luar seluruh banyak ahli surau yang pakai jubah dalam bentuk begitu. Tetapi belum tentu lagi hati mereka sesuci jubah-jubah mereka. Dan bukan sekarang saya tak buat lagi dah. Kalau 5-6 tahun lepas, 10 tahun lepas lah, zaman saya muda-muda dulu. Sekarang pun muda lagi lah. Muda lagi muda sebelum tu. Bila saya kata saya buat macam tu, saya kata saya pergi ajak orang kampung ni, tolonglah ustaz, tolong hantar doa orang takbir raya ni, tolong hantar doa lah ustaz malam raya ni. Pasal lain ustaz-ustaz imam-imam semua lalu, ada tua masa tu, saya pergi lebih kurang 10 orang je mak. Bila tiba dekat rumah ni tak naik, pasal dia tak teguh dengan tuan rumah ni. Tiba rumah ni, yang ni pula tak naik, pasal dia dengan tuan rumah ni bergaduh pasal tanah. Yang ni pula dia, sama tersangkut. Nak ceritakan nampak bersatu dalam masyarakat. Pergi rumah orang kahwin, buatkan kambing golek, bersatu di dalam makan dalam bentuk macam tu. Tapi hati mereka, bila imam kata Allahu Akbar, semua bersatu menyebut perkataan Allahu Akbar. Zahir mereka, sedangkan batin mereka bercanggah-canggah pendapat mereka tentang Allah. Begitulah juga manusia. Bila tidak ada rawatan pada batin, keikhlasan dalam agama dibermula daripada hati. Bila hati yang cuba nak merojak dia kepada Allah, hal keadaan dia akan membuat sesuatu apa yang diperintah, dia akan meninggalkan sesuatu apa yang dilarang oleh Allah, yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti memang betul hati dia nakkan Allah. Bila tak ada kata dia semayang, tapi hati jahat juga, dia berjalan-berjalan nak naikkan kerohanian dia kepada Allah, dia juga nak gemukkan nafsu yang ada dalam jiwa dia. Dia hal keadaan semayang tetap semayang, tetapi hal keadaan kalau jumpa perempuan dia naklah juga, tak berat-berat, ringan-ringan pun cukup lah, tak kisah lah janji ada pegang hubungan dengan perempuan. Dia nak juga naikkan kerohanian dari sisi Allah, dalam masa yang sama juga dia nak gemukkan nafsu dia pada ketika itu nak berjalan kepada Allah. Tak ada kaifiah, tak ada kitab yang boleh menganjurkan demikian. Mesti tinggalkan maksiat baru laju perjalanan ke Tuhan. Ya, buanglah. Kena buang, jangan tak buang. Buang. Allahu Akbar. Maka dengan sebab itu, buangkan di antara perangai-perangai di antara yang bersabit dengan maksiat. Bukan saja meninggalkan maksiat, dan juga barang yang tersebut yang mendekati dia kepada maksiat. Bukan kata hal keadaan yang mendekati pada maksiat, yang hal keadaan ciri-ciri yang boleh mengheret dia kepada maksiat. Wa asbabiha, sebab-sebab yang boleh mendatangkan maksiat. Yang tertinggi keikhlasan di dalam agama ini, tidak ada lintasan bagi hatinya untuk melakukan maksiat,
menandakan dalam perjalanan taubatun nasuha, di antara syarat taubat itu apa dia? Tidak ada di dalam hati dan angan-angan cita-cita dia untuk melakukan maksiat. Ini syarat taubat yang induk dia. Faham? Ha. Faham? Macam aku malam ni. Ingat ikhlas ke aku mengajar? Tak, hati aku kat Brazil ni. Habis? Hati aku kat Brazil ni. Kat mana? Kat Brazil ni. Kau tak minat sukan ke? Kau sibuk dengan kopiah kau, kau tak bersukan ke? Sukan dah lebih. Tubuh yang segar itu mencerdaskan akal. Terus akal lebeluh. Kau tidak pagi tiap-tiap bulan duk main nombor dengan bini. Tanya bini, kencing manis kau apa? 12, laki 13. Baguslah main nombor. Ambil 1, 2, 1, 3 kau boleh. Bersenamlah, jogging-jogging. Tak ada salah lagi kau syarak. Buat-buat kerja. Kena buat kerja. Kalau tempat Abu Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi ni, tempat ulama' besar, anak keturunan Rasulullah. Bola sepak ni permainan dia orang. Bola-bola sepak ni permainan. Buatlah, tak ada masalah. Petang tu mesti dia Allah keluarkan peluh. Bukan sudut kesihatan saja, memang agama pun nak tergalakkan supaya kecergasan badan. Ini lebay tak ada kerja, duduk rumah game pelekat, pergi pagoda. Pergi siap rokok, apa hal kau ni lebay? Kau tak ada aktiviti lain ke? Asal petang ya, kain pelekat, betul baju pagoda, suruh bini buat teh sawan, peti isap okok macam dayak dapat senapang. Pampung, pampung, pampung. Aktif sikit, bay. Bersenam sikit. Pagi-pagi, hari minggu tu jogging lah, jogging. Tapi jangan kau buat yang orang kampung aku buat, senaman aerobik dengan ramai perempuan. Oh, jangan. Makcik pinggang kurang 2 inci 80. Duk senaman berjoget lagi lah, bay. Fuh. Hari pertama dia buat tu peti baik. Kesian tengok. Lah, dulu kau makan tak bergagak. Bila badan dah bulat baru kau nak diet. Tak menyusahkan kau. Pasal makan tak bergagak. Makan tak bergagak. Selagi kau boleh telan, kau boleh telan. Pergi orang kahwin penuh nasi kau dengan lauk sampai nasi dah tertimbus. Bila badan dah sakit-sakit, nak bangun semayang, bangun daripada sujud nak tegak tu dah macam unta bagedat, antara punggung tu. Betul kau tegak, kata Rasulullah. Rasulullah beritahu tu. Bila dia bangun daripada sujud, orang gemuk ni kau tengok cara dia bangun macam mana. Dia tongkatnya tangan, lepas tu dia jetnya punggung dia. Mengimpuh-ngimpuh orang kiri kanan sampai berpusing kiblat dulu. Faham? Itu antara makro ambil ibadat. Ibadat makro. Yang kedua, bila orang gemuk ni, dia dah sakit lutut, dia nak turun lutut dia tak boleh. Kalau dia boleh pun, dia turun sebelah-sebelah. Cara dia nak turun sujud. Kalau tak boleh pun, dia akan turun, dia terekam tangan dia dulu kat sejadah. Baru lutut dia bingkuk. Ini Rasulullah dah tegur dah ni. Rasulullah tegur dua perangai ini, dua perangai ini. Maknanya, istilah janganlah kamu, hal keadaan kamu bangun daripada sujud itu seperti mana unta Baghdad, aku tambah. Unta ni tangan masih ke bawah, naik punggung dulu, kemudian baru naik. Ha, teknik macam tu. Masa makan tak bergagak, macam tujuh saka kau. Kenapa? Kena riadah, 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 riadah. Petang-petang riadah, jogging, kuang-kuang pun berjalan, berjalan, berjalan. Apa salah ataupun buat persatuan bola sepak orang tua-tua? Main pakai kain pelekat je. Pakai apa? Pakai kain pelekat je, main sikit kurang je. Takkan kau nak berlari, kau mentang-mentang berlepas piala dunia kau nak lari macam dia, tak jadi. Lebay. Tujuan kau nak menyihatkan badan, itu je. Kau payah benar. Kalau orang tanya, kerja yang lembut boleh perlukan badan ni, cakap sampah. Kerja ni kau tengok lembut ni, tetapi bahang panas badan, subhanallah. Kalau kau tak ada kerja, ambil pencakar, cakar satu taman. Meleleh perlu kau. Dan barang siapa meninggalkan dia akan mengumpat-umpat, akan seorang saya zahirlah berkasih baginya. Aku sayangkan imam. Kemudian tiba di belakang aku kata, apa imam tu? Maka tak zahir. Itu bukan kasih sayang yang hakiki. Kasih sayang kita takkan umpat saudara kita di belakang dia. Bahkan dalam keadaan kita meletakkan pujian dan doa terhadap dia. Manakah doa yang paling ikhlas? Saya mendoakan tuan imam ni tadi ketika dia tak ada. Saya mendoakan tuan-tuan ketika saya, contohlah, bila saya bangun, contohlah, bila saya bangun tengah-tengah malam, ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayat dan rahmat kau pada penduduk Taman Ramai Jaya. Saya mendoakan ketika bukan saya berada di sini. Faham kan?
Bila kau berdoa seorang-seorang, nak berdoakan orang taman, banyak cekedak kau, bini kau pun tak kau doakan. Siapa dia doakan bini dia sihat? Siapa dia doakan bini dapat hidayat? Siapa dia doakan anak dia dapat hidayat? Siapa doakan anak dia moga Allah berikan antara ketetapan iman? Siapa doakan? Tak ada. Bila bini dah semput-semput dah masuk hospital dah macam-macam wayar pasang lubang hidung, lubang telinga, ketiak semua masuk wayar, baru lagi ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak cekedak kau masa sihat, kau tak nak doakan dia. Masa bini kau dah macam pakaian orang nak naik ke bulan, masa tu baru kau nak berdoakan. Yang ni tak pakai. Orang Melayu pun marah, dah tergantuk baru nak tengah, nak tergadah, tak jadi lebay, tak jadi, tak jadi. Pelan-pelan dah buang. Maka dia kata tinggalkan, jangan diumpat-umpat menceritakan keburukan orang di belakang orang. Ceritakan buruk orang, si Polan ni begini, 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 begini. Andainya dia menceritakan sesuatu keburukan orang itu di belakang orang, maka dinamakan dosa itu adalah mengumpat. Andainya dia menceritakan di hadapan dia, maka dinamakan dia mencaci di akan orang itu tadi. Benci kepada jenis maksiat, bukan benci kepada pembuat maksiat. Maksiat. Pembuat maksiat kau tak boleh marah dia. Doakan semoga dia mendapat hidayat. Maknanya dia belum lagi beroleh hidayat, maka dia masih lagi melakukan maksiat. Yang membuatkan kita berubah dan manusia berubah boleh meninggalkan maksiat ialah melalui tangkal yang Tuhan bagikan ke dalam hati dia bernama hidayat. Ini hidayat kalau tak ada, macam mana pun, bukan duduk kata dekat tepi surau, duduk tepi kubur pun dalam keadaan takkan boleh hidayat. Hal keadaan bukan kata tepi kubur, orang kerja gali kubur pun takkan kembali balik kepada Allah pada ketika itu, tuan-tuan. Bila tengok di antara cerita hidup ini, kalau syarat kau nak jadi lembut anting kau berdakwah, pandang dua saja, taufik dan hidayat. Bila tengok orang diau, dia belum lagi dapat taufik, belum lagi dapat hidayat. Cari dan usul ke arah bagaimana untuk menyampaikan hidayat kepada dia, menjadi asbab bagi hidayat bagi dia. Faham? Kadang-kadang tak nampak. Kalau dengan cara Tuhan senang. Cara Tuhan senang. Bila dihidup susah, tiba-tiba tak mana-mana dapat rezeki yang tak disangka. Dia melarung nama Allah sejak tu dalam keadaan dia rajin sembahyang. Dia rajin pada ibadat. Tu cara Tuhan. Dia rajin pergi masjid, dia rajin pergi surau. Ada yang hati keras sikit, payah betul nak naik surau, payah betul nak naik masjid. Kadang-kadang payah sembahyang pun jadi payah. Allah matikan anak dia. Allah berlakukan musibah pada keluarga dia. Bila dia tatang mayat anak dia, cucu dia bawa naik masjid, lalu bersitu dia naik saja masjid, hidayat pun turun kepada dia. Sejak hari itu dia mula dalam keadaan kesal, dia mula dalam keadaan sedar, hidayat turun cara begitu. Kadang-kadang si tua ni bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari tak ingat nama Allah, tiba-tiba Allah datangkan hidayat dia melalui asbab. Cengkam pegang sikit jantung dia pada ketika. Bila dia rasa senak pada ketika itu, nak tarik, nak turun, dah mula rasa berpeluh-peluh pada ketika itu, mula dia pegang pula pada Allah. 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 Kalau tak ada penyakit tu, dah lama dia tak lafaz kalimah Allah ni, tuan-tuan. Dah lama dia tak nampak urusan agama ni. Tapi bila dia sakit, baru dia nampak urusan agama. Tengok cara Tuhan. Cantik Tuhan kita. Apillahi syakun patir samawati wal ar, adakah kamu syak lagi tentang wujudan Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Maka jangan diumpat-umpatkan akal dia. Boleh nak mengumpat terkecuali pada enam tempat, kata Al-Ghazali dalam Ihya. Boleh mengumpat diharuskan, tetapi pada enam tempat. Enam tempat yang pertama, hal keadaan orang itu, gelaran dia tu aib. Kalau contoh orang tu kaki dia pengkau, tahu pengkau? Lalu kau tahu nama dalam kampung ni banyak nama Ahmad. Kau kenal tak Encik Ahmad? Ahmad mana ni, Ahmad mana? Alah, orang kampung tiap dia Ahmad apa, Ahmad pengkau. Pengkau tu satu keaiban dia. Bila kau cerita di belakang, maka hal keadaan hukum dia mengumpat. Oleh kerana banyak Ahmad, dan Ahmad ni dikenal dengan pengkau dia, maka dia haruskan. Faham? Yang kedua, orang tu memang kaki maksiat. Tak pernah kau tengok dia pegang cawan ti. Pagi setawat, malam setawat, petang setawat, putus setawat ni.
Dah puas imam mengucap, imam pun bagi nasihat, dah puas bagi nasihat. Dia tetap pegang botol stout. Orang panggil dia, kau kenal man tak? Man yang mana ni? Tak kenal dah. Alah, orang tang man tiak dia. Ni contoh ya. Contoh ya. Bukan saya kata, bukan saya tak tahu kisah tang man ni. Orang tiak dia man stout lah. Makna perkataan stout tu, perkataan yang jijik, perkataan yang tak baik disebarkan kepada orang. Dia bertanya orang tu, makna di belakang orang. Hukum dia adalah mengumpat. Tetapi oleh kerana dia dah kekal dengan kejahatan setelah dia bagi nasihat, di sini tak jatuh berdosa bagi orang yang kaki maksiat yang berkekalan dengan maksiat. Dua. Ya. Berapa? Dua tu. Yang ketiga, di antara hal kadang orang yang ditugaskan dia memegang nazir masjid ataupun pengerusi surau ataupun ejek surau, ejek masjid, lalu dia mengkhianati dengan harta masjid dan harta surau, lalu pada ketika itu menjadi bahan bicara orang taman. Kau tahu tak ejek masjid, kau tahu tak dia beli bot pakai duit masjid, dia beli bot buat tangkap ikan, dia pakai duit surau dalam bentuk demikian. Oleh kerana dia pemegang amanah, maka apa yang disebut oleh orang taman, dia tak dinamakan dia mengumpat. Faham eh? Nombor tiga. Jam tengok sikit. Wah, cowok dah turun padang ni kan? Apa sangat? Saya nak bingkan cerita ni. Faham? Kau ni tak ada semangat kenegaraan kau ni. Aku tunggu je mesej. Kawan aku suruh. Kawan aku mesej. Aku nak tahu keputusan set pertama je. Faham kan? Dia buat ada faedah. Perak 3,000 penjen, emas 5,000 penjen. Ha, kau sabun surau berapa penjen kau? Surau kasih berapa penjen kau? Sukan. Bila takdir kata di antara tiga, yang keempatnya bila berlaku perselisihan antara suami isteri, lalu jabatan di antara pihak jabatan agama panggil kaunseling. Bila panggil kaunseling, mula-mula yang perempuan dulu. Kak, kenapa akak nak bercerai? Tak boleh tahan saya, Ustaz. Ya Allah, tak berhenti-henti makan tongkat tadi. Rambut saya tak sempat kering, Ustaz. Rambut saya memang tak sempat kering. Tak sempat kering. Lagi satu, Ustaz, laki saya ni saya tak boleh tahan, Ustaz. Dia kalau tidur buka ketiak dia, bau cecorot mati, Ustaz, ketiak dia. Memang tak boleh tahan bau dia. Atau apa lagi cerai? Lepas tu panau dia satu badan, Ustaz. Kalau dia kena makan belacan malam tu, saya tak tidur, nak kena garu dia je. Dia cerita tak buruk isteri suami dia, buruk, tetapi aduan atas kes tuntutan cerai, maka dia diharuskan di hadapan qadi ataupun pihak kaunselor. Begitu juga suami. Bang, kenapa abang nak bercerai? Tak boleh tahan saya, Ustaz. Ui, dia berah dia untuk dia je 12 kampit, Ustaz. Boleh? Bagi petang siang malam, dia macam ayam daging, Ustaz. Tertidur je tak makan. Ni contoh. Tak tahan saya, Ustaz, gini. Dia punya makan macam ada 7 saka, Ustaz. Gini. Bahan solid dia gini. Dia buka tak cerita pekong dia, tapi untuk sabitkan kes cerai, dia ladukan depan qadi keburukan itu. Takkan nak cerita baik, mesti cerita yang buruk. Yang buruk. Maka yang ini adalah kelulusan daripada. Diharuskan dia pada ketika ini. Yang terakhir keenam, orang yang dimendirikan di antara amanah pegang dia pada hak negara, yang dibagikan jawatan yang paling besar, lalu mengkhianati dia bagi hak rakyat, lalu bercerita rakyat pada ketika itu tentang demikian, maka kata ihya, maka dia diharuskan perkataan itu tidak jatuh kepada dosa, dan halkan seperti mana kes yang berlaku kepada pemegang amanah dan pemegang wakaf tadi, tuan-tuan. Ya? Jaga baik-baik. Habis. Muzahirlah baginya kasih kepada siapa menjauhkan dirinya daripada segala manusia, dan saya setelah dia sejahtera ia daripada fitnah mereka itu tadi. Bila kau rapat dengan manusia, macam-macam cerita akan keluar. Bila kau rapat dengan manusia, cerita yang kurang pun dalam keadaan ditambah. Bila kau rapat dengan manusia, macam-macam hal keadaan cerita yang akan dibawakan. Seperti geng-geng wasapi kau, macam-macam cerita dalam wasapi kau. Maknanya ada kalanya cerita itu benar, ada kalanya cerita itu tak benar. Kalau seandainya cerita itu tak benar, lalu kau sambung lagi, akan lagi terus pergi kepada orang lain tentang laporan dan mesej ataupun kau punya WhatsApp tu tadi, maka hal keadaan berganding-ganding, bergantai-gantai pahala-pahala apa, antara dosa-dosa mengumpat. Contoh bang, contoh bang, kalau tak ada kata kisah lah, contoh Bilal, katakanlah Bilal perempuan dengan Bilal laki-laki didapati berkhaluat ataupun berzina dekat keranda kat belakang masjid.
Contoh lah, ni contoh. Katakan dia bersilang. Tiba-tiba kau tahu, bila kau menceritakan keaiban dia, maka kau juga mendapati pahala yang dosa yang sah. Sama. Engkau ceritakan kepada orang, kemudian saya dapat cerita tu, ada jumpa kawan-kawan, saya ceritakan lagi pada tiga orang, kes mengumpat orang berzina tadi, maka tambah lagi tiga kali dosa berzina. Yang tiga orang ni sebarkan lagi kepada yang lain, 10 orang, maka seluruh seperti mana orang meniaga dalam bentuk piramid, keuntungan semua orang dapat atas. Sebab tu benda yang bentuk fitnah dan mengumpat, jangan ceritakan ke orang. Saham dia akan banyak dah, akan banyak dapat terbaik. Sebab tu kadang-kadang peranan wasiat ni penting. Mak wakaf, mak ni harta ni, tanah ni mak kasih kat engkau. Pi mak pesan kat engkau, atas tanah mak ni kau jangan buat maksiat. Pesan. Abah kasih kau rumah ni. Tapi bila abah besok bila kata dah, eliket dah datang padam tiba-tiba, kau jangan buat maksiat atas rumah ni. Faham? Tanah yang diwariskan kepada engkau atas nama mak engkau, tiba-tiba engkau buat majlis maksiat di atas tanah mak engkau. Al-Ghazali kata, orang semua cerita jariah yang baik saja. Tetapi engkau meninggalkan pusaka tanpa wasiat, engkau juga akan mendapat jariah yang buruk hal keadaan bila berlaku maksiat di tempat harta yang kau wariskan. Ya? Ha. Tengok mayat kena balun, pang-pong, pang-pong, pang-pong. Kenapa? Anak kau tengok Esro, Esro nama kau belum potong. Faham ayat aku? Faham? Ha. Apa benda lagi? Bila rasa-rasa nak mati dah mual-mual tekak tu, ayah mati, motor ayah ni kau ambil. Kau jangan buat maksiat dengan motor ayah. Pesan, kalau dibuat maksiat, kita lepas. Siapa yang tak bawa wasiat dibangkitkan di hari akhirat besok dengan keadaan bisu, kata Rasulullah. Wasiatkan pada anak. Tuan-tuan ada handphone yang besar-besar tu ada kan? Ada. Tuan-tuan ada laptop? Ada laptop kan? Buka satu bahagian, satu laman untuk tuan-tuan, wasiat ayah. Bila ada free je type kan? Hei anakku, ayah wasiat kepadamu, andainya ayah didatangi oleh eliket padam tiba-tiba, maka ayah berpesan takut oleh kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ayah berpesan kepada kamu, adik-beradik kamu, sesibuk mana, sekaya mana, semiskin mana, sesusah mana pun, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan semayang. Wasiat dia. Bukan wasiat, tanah darat tu kau, tanah baru tu adik kau, tanah kubur ayah. Apa dia? Kau tak payah wasiat. Hukum dalam bab tanah ni dia ada paraid. Tak payah wasiat wasiat. Serahkan saja paraid pembahagian Allah lagi adil. Faham? Ha. Kau ingat kau adil, Allah Ta'ala tu lagi adil. Tinggalkan. Aku kalau tak tengokkan cowi tak ada semangat. Dan berasa siapa sedikit perkataan saya sempurna bagi akalnya. Wallahu'alam bisawab. Kau tak percaya ke aku nak tengok cowi ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma tahir qulubana minan nifaq wa amalana minan riya' wa asratana minal kazi wa ayinu minal khiyana fa innaka ta'lamu makhanatana ayinu matabi silur. Allahumma ya hanan ya manan qawilan lal iman. Allahumma ya hadal alimin ya mujib as-sa'ilin hablana min kalshada wa salawad yaqina. Rabbana jammil lana bil almin wahdina dunia wa dina. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabana wa ilaika al-masir. Wa sallallahu ala sallam ahmin bin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu minkum. حسبي الله ونعم الوكيل.